Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan unboxing sebuah produk yaitu HS4 Combo. Nah, HS4 Combo itu apa saja? Yaitu terdiri dari Hot Seal HS4 dan juga Sunstorm SR100 Half Mask. Oke, di sini kita lihat, di sini ada Sunstorm First Responder Kit, kemudian ada Hot Seal HS4, kemudian juga ada tas penyimpanannya. Nah, sekarang kita buka bagian daripada Sunstorm First Responder Kit. Di sini kita bisa lihat ada masker yang terbuat dari bahan silikon yang nyaman dan dilengkapi dengan head harness. Kemudian ada cup filter. Kemudian ada SR232 chemical filter, kemudian ada SR510 HEPA filter, kemudian ada pre-filter, kemudian ada spark arrester, kemudian cadangan pre-filter, tisu, gugup panduan, dan juga barcode. Untuk merangkainya, dimulai dari pemasangan spark arrester, dipasang pada cup filter secara benar, kemudian diikuti dengan pre-filter. Setelah itu, dipasangkan pada SR510 HEPA filter dengan benar, dengan memperhatikan arah panah. Dipastikan bahwa cup filter harus terpasang di belakang arah panah. Kemudian SR510 HEPA filter digabung dengan SR232 chemical filter yang berwarna kuning. Kemudian dipasang secara kuat dan dipasangkan ke arah half mask. Kemudian pasangkan filter di mana SR232 chemical filter yang berwarna kuning berada pada arah masker atau dekat dengan masker. Perhatikan posisi arah panah. Pastikan posisi arah panah menuju ke arah masker. Pasangkan dengan kuat dan benar, kemudian pastikan sudah terpasang dengan benar. Sebelum dipasangkan Hot Seal HS4, sebaiknya lakukan pengujian atau pengukuran pada masker, yaitu dengan menarik bagian tali pengukurnya dan dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan bahwa masker terpasang dengan benar, yaitu ditandai dengan kevakuman masker. Caranya adalah dengan menutup lubang pada cup filter dengan menggunakan tangan dan pastikan kevakumannya baik. Selanjutnya, sebelum memasangkan Hot Seal HS4, lepas terlebih dahulu seluruh rangkaian filter yang sudah terpasang. Kemudian buka Hot Seal HS4. Dan masukkan silikon masker SR100 ke Hot Seal HS4 dengan benar. Kencangkan
kencangkan dan pastikan terikat dengan kuat. Cara menggunakan Hot Seal HS4 Combo yaitu pertama-tama kalungkan terlebih dahulu head harness di kepala kita. Kemudian letakkan masker ke bagian wajah. Pasangkan tali head harness yang ke arah kepala dan kencangkan head harness dengan kuat. Sebelum Hot Seal dipasang, lakukan pengetesan kevakuman masker terlebih dahulu. Kemudian pasangkan Hot Seal dengan cara merekatkan bagian velcro-nya ke arah yang lainnya. Hot Seal HS4 Combo terpasang dengan nyaman dan siap untuk digunakan ke TKP. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.